Saudara Lun, pemerintah Aceh Besar berencana menerapkan sistem lockdown lokal untuk salah satu wilayah di Kecamatan Aceh Besar. Hal ini dirasa penting sejak ada seorang pasien di kawasan tersebut yang positif virus corona. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Besar Mawardi Ali saat meninjau harga barang di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar Sabtu 28 Maret 2020. Menurut Bupati, di kecamatan itu akan dilakukan isolasi beberapa desa dan tidak dibenarkan jika ada orang lain maupun keluarga dari daerah luar untuk masuk ke kawasan tersebut. Ya, ini harus kita buat lockdown lokal lah, isolasi. Terlebih karena kondisi di daerah itu telah bertambah kasus ODP Corona dan sebagai langkah meningkatkan antisipasi penyebaran COVID-19 di Aceh. ODP-nya sudah bertambah, pasti orang dalam pemantauan. Karena keluarganya, orang-orang yang berhubungan dengan beliau, semua sudah ini, ya. Kapan ini akan kita isolasi, Pak? Ini nanti kita dapat Forkopimda dulu. Termasuk ada beberapa fasilitas pendidikan yang selama ini ada juga yang belum tutup di situ. Jadi kita tegaskan nanti Forkopimda bersama rekan-rekan kita coba nanti untuk supaya dari Janto Henry Serambi on TV. Ini harus kita isolasi.